Oke, Assalamualaikum wabarakatuh. Di video kali ini kita di wisata baru, namanya Sawah Bengkok. HTM-nya 5.000, parkirnya 2.000 aja coy. Yuk kita langsung ke tempat lokasinya aja ya. Nah, ini HTM kalian nanti pertama kali diminta, lokasinya sendiri di Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. BTW, wisata ini tuh baru dibuka di awal Januari, tanggal 1, berarti sudah 2 minggu ya sejak perilisan. Untuk tempat wisatanya sendiri seperti ini, kalian bisa lihat sekelilingnya. Nah, nuansanya itu di tengah sawah, ada kolam renangnya ada dua, yang di atas untuk anak-anak dan di bawah untuk dewasa. Ada jembatan juga untuk penyangga seperti ini, kalian bisa foto di sini. Cuman pas nyampe sana ternyata masih di rehab ya, belum 100% jadi gitu tuh. Nah, ini juga ada ayunan. BTW di sini kalian juga bisa sekalian wisata kuliner ya, karena ternyata di samping kirinya itu banyak yang penjual coy. Kita coba kelilingin ya, kita telusurin juga sekelilingnya seperti apa. Nah, ini dia tempat jajanannya. Oke, kita coba keliling. Nah, itu adalah taman bermain untuk masalah ayunan, keyongan, jengkat jedil apa sih ya? di tempat aku namanya jengkat jedil, di kalian namanya apa, guys? Yuk, kita langsung ke tempat kolam renang yang bawah. Nah, ini kantinnya juga, kantin utamanya di sini. Yang dimana di atasnya itu ada saung juga untuk ganti baju atau apa. Nah, di sini kalian kolam renang dewasanya ya, di sini cukup dalam. Sampai 1,6 meter. 1 meter sampai 1,6 meter, makanya anak-anak di sini pakai ban, cuy. Karena nggak bisa. Nah, ini adalah tempat spot utamanya, kalian bisa selfie-selfie. Di sini yang paling bagus sih, cuy, karena bawahnya itu rumput sintetis ya. Nah, gitu kan. Ya, berasa di atas sawah. Oke, nah ini dia kolam renangnya. Kita langsung coba ke kantin yang tadi ya. Untuk lebih jelasnya lagi tampilan kantinnya apa, jualannya apa aja. Di sini ada Indomie sih, nanti ya coba ya kita liatin. Ada Indomie yang sudah yang viral-viral itu loh, guys. Kita bisa mini mie-nya mie apa, mau toppingnya seperti apa, kayak gini. Nah, mie-nya dijejakan kayak gini ya, rapi banget kan. Oke, nah ini dia tampilan warungnya. Kita coba naikin tangga yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Di lantai kedua ini kayak tempat kalian bisa beristirahat, bisa ganti baju juga sambil makan-makan ya. Bukan ganti baju sih, kalau baju di sana ada toilet sendiri ya. Nah, seperti saya sebutkan, di sini masih pembaharuan untuk masalah jembatannya, jadi memang belum bisa diakses untuk ke sana. Nah, ini dia tempat kalian bisa istirahat, gelar-gelar tikar sambil makan, ngumpul bareng keluarga. Ini view dari atasnya sih, barangkali mau kalian lihat. Nah, itu ada prosesnya. Satu, tempat selfie, selfie, selfie. Di sini ada 3 atau 4 tempat ya. Oke, nah itu dia toiletnya yang paling ujung. Oke, seperti ini ya. Intinya banyak wisata baru ya di awal tahun Januari. Enggak, di Majalengka, Kuningan, Cirebon juga ada ya. Alhamdulillah semakin banyak. Nah, ini dia tempat selfie lagi. Berarti ada total selfie di dermaga yang sawah itu berarti ada 3 ya. Ini kita coba turun lagi. Ntar gantian ya. Nggak usah buru-buru juga. Ada mas-masnya sama anak-anak itu yang mau naikin, dia coba bantu naik. Oke. Nah, oke, kita telusurin lagi deh. Ininya lokasi ini strategis banget, cukup strategis. HTM-nya juga murah. Di sini juga ada saung-saung gitu. Nah, saung yang tinggi sawah, kalian juga bisa di sini. Cuman aku nggak tahu ya untuk masalah barangkali ditarik atau gimana, berapa-berapanya juga belum detail ya.